Babin Kamtipmas. Setelah selesai pelaksanaan apel pagi ini, langsung menuju ke desa masing-masing. Jumpain tokoh masyarakat, jumpain warga, terima tampung apa keluhan warga. Jelas? Ya. Bagi petugas SKCK, langsung menuju ke ruangan untuk pelaksanaan pembuatan SKCK, menunggu masyarakat datang. Hei, ini ada pemasaran polisi mau ikut kali. Gimana coba lihat dulu. Hampir ada warung nih. Boleh, tapi kami traktir mah ya. Ya, boleh. Ya, yuk. Nah, apa aja persyaratan masuk polisi? Nah, ini ada persyaratannya. Satu, warga negara Indonesia yang tidak ada warga negara dan tidak sedang terlibat kasus pidana. Ini perlu buat SKCK nih. Ya, kita ini buatnya kemana ya? 2 jam nih lo mau ke Janto, ke Polres. Kan masalah syarat-syarat untuk menjadi calon seorang kepala desa atau kuci. Harus ada SKCK. Membuat SKCK ini di Polres Aceh Besar, yaitu di Kota Janto. Kalau ke Polres Aceh Besar, kami nggak ada waktu, Pak. Kami masih banyak kegiatan. Apalagi sekarang kami lagi panen padi. Ada lembu. Minta wati luang tiga-tiga supaya karena artinya kan handali Pak Kecik ini waktu ya. Mak berkembang kampuhan atau pemimpin. Kamu pernah kalah aja keciknya ke nyabu dah. Nyabu nyabu pernah kepe kecik. Dah pernah kecik aja. Tinggal ibu dah kamu aduh. Pak, pak, pak. Ada Babin lewat, pak. Ada Pak Babin itu, pak. Bapaknya roh. Pak, pak, pak Babin. Itu ada polisi itu. Ini ada beberapa orang calon kepala desa atau kecik kampung. Ya. Ingin mengurus SKCK. Ini kebetulan teman-teman saya dan kami semua ingin membuat SKCK. Jadi sekarang untuk pembuatan SKCK tidak perlu lagi ke Janto, Pak. Sekarang sudah dipermudah dibuat SKCK keliling. Untuk wilayah Lokna, Lepung dan Long itu pembuatannya di Lokna. Sedangkan untuk wilayah Sibre, Montasi dan Simpang 3 itu di Polsek Sukamakmur, Pak. Jadi untuk pembuatannya tidak perlu jauh-jauh ke Polres. Cukup datang ke Polsek karena setiap hari Rabu ada anggota Polres yang datang ke Polsek untuk melayani pembuatan SKCK, Pak. Loh, adik-adik ini buat SKCK untuk apa? Ini daftar polisi, Pak. Oh, ini daftar polisi ya? Iya, Pak. Sudah tahu persyaratannya? Sudah, Pak. Sudah. Prosedurnya. Nah, jadi perlu diingat, adik-adik ingat, bahwa untuk pendaftaran polisi tidak dipungut biaya. Assalamualaikum. Salam. Gimana? Udah ya. Gimana? Saya jangan, ya, aku mau masuk polisi nih ya. Udah bawa brosur dan persyaratannya. Apa kamu bilang? Kita ini orang susah, nah. Yeah. Jangan kamu tinggi kali mengharap yang enggak-enggak. Masuk polisi susah. Gini ya, waktu pulang sekolah tadi, saya ketemu sama Pak Babin. Dibilang sama Pak Babin, kalau masuk polisi itu udah mudah sekarang. Kalau ngurus surat-surat nggak perlu lagi ke Janto, karena di Kapolsek Sukamakmur sudah ada program SKCK keliling. Sudah, Pak. Ada tiap pelayanan ada memuaskan? Sangat memuaskan, Pak, dan nyaman. Alhamdulillah dalam jangka 15 menit SKCK di sini sudah kami bisa bawa pulang.